Awak pesawat pembom tempur Su-34 terus konsisten menghancurkan titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di zona tanggung jawab kelompok pasukan Barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @moderasia pada Jumat 9 Agustus 2024. Dapat dilihat serangan itu dilakukan oleh bom udara teratas FAB-500 dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Sementara itu di perbatasan wilayah Kursk, posisi angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan pada malam hari. Operator kendaraan tempur udara tak berawak menghancurkan sekelompok tentara angkatan bersenjata Ukraina yang bersembunyi di kawasan hutan dengan menjatuhkan amunisi berkali-kali. Hasilnya sesuai dengan yang diharapkan militer Rusia. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.